Jadi memang judi ini adalah suatu fenomena lama sebenarnya. Penyakit masyarakat paling digandrungi ini sebenarnya adalah memang sabung ayam dibanding dengan judi-judi yang lain. Ada judi kartu, ada judi bola, ataupun judi online. Untuk permainan judi ini tidak sedikit biaya mereka keluarkan. Jadi ini memang betul-betul meresahkan. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan. Kegiatannya ini sifatnya pergerakan yang harus cepat. Pada hari ini saya mengumpulkan anggota, menyampaikan target operasi yang akan kita laksanakan tentang operasi penggerebekan judi sabung ayam ini. Jadi satu yang masuk TKP, nanti saya bersama Kasareskrim beserta beberapa anggota. Ada satu tim yang standby di tempat pos jalan keluar lokasi. Jadi kita tutup semua pintu-pintu keluarnya. Jadi hari ini saya mempersiapkan sekitar 70-100 anggota, gabungan dari beberapa fungsi, karena memang lokasi tersebut adalah lokasi yang sangat rawan. Semoga tugas kali ini bisa memberikan hasil yang maksimal. Berdoa, silakan. Lokasi yang akan kita tuju ini lumayan sangat jauh. Kita akan menempuh jarak kurang lebih 3 jam untuk mencapai lokasi dengan medan yang bercampur aspal dan antara kebun dan hutan. Target ini memang target yang memerlukan kecepatan. Estimasi waktu kita di sana antara 15-20 menit, nah itu golden time-nya. Semoga target yang kita cari bisa kita dapatkan. Saya golongkan tempat ini lumayan sulit untuk dijangkau karena memang mereka menempatkan banyak sekali informan-informan di lokasi untuk menginformasikan ketika ada polisi atau petugas yang akan mendekati lokasi. Kira-kira berapa meter? 100 meter? Berapa? 40 meter. Oke, bagaimana situasi di dalam? Belum ada belakang meter, udah. Jadi tetap pada CB pertama tadi, kita langsung masuk semua kecuali Bapak yang jaga di ujung. Setelah ada konfirmasi kembali, Bapak langsung masuk ke TKP. Dekati lokasi, dari jauh saya sudah melihat banyak kendaraan roda 4 dan roda 2 yang terparkir berjejer kiri dan kanan jalan, dan itu sudah indikasi-indikasi bahwa di dalam ada kegiatan sabung ayam. Op. Woi. Medan dari lokasi tersebut di dalam satu kebun yang diantarai oleh lembah dan hutan. Jadi kami agak kesulitan untuk bergerak, namun kami dapat mengamankan banyak tersangka. Mobil-mobil tahan semua, jalan keluar. Ini bang. Jalan. Ikat tangannya. Biar saya tidak diikat, kamu tidak lari, kak komandan. Bebek, kumpul bebek. Bebek. Itu ayam, bebek. Ayam semua. Sidrap. Meskipun tradisional di Sidrap, sabung ayam ini memang bisa mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Jalur keluar motor, Pak. Pas di masuk nih, Pak. Sebagian amankan mobil, ayam semua pegang. Ayam semua pegang. Duduk semua. Ke laju. Ini loh, nah, ini kita sedang yang pakai tas pun. Taji ayam ini. Mahal nyarinya? Berapa? Jutaan. Satu set bisa jutaan. Satu jutaan. Ini pak, hampir nih. Hampir mana? Itu yang pakai kumis. Hampir saya nih. Yang mana, Pak? Di dalamnya kami menemukan beberapa orang yang membawa senjata tajam juga. Udah ada bekas darahnya, ada bekas darah. Itu bangkai aja, satu sana bangkai ayam. Ini, biar saya diberi siapa, tapi saya tidak begitu nih kalau memang ada. Ada. Kau pula anak gerai pecah. Ah, kau duduk sini. Duduk. Periksa dulunya. Baru saja ini, Pak. Barusan juga kau digerebek toh. Hari kami sedang sampling, kau lihat aku di sini. Barusan kau datang. Barusan juga digerebek. Iya. Ada masalah. Nanti dicicil di penjara. Mereka banyak alasan bahwa saya tidak main dan saya datang ke sini hanya menonton atau saya datang berjualan. Kami tidak begitu saja percaya. Mana apa? Ayam, ayam, tengok, bangkai. Tidak ada sup ayam. Bangkai.
Halo? Adekku. Ya? Oh ini vitamin ayam ini mas. Mas ini. Vitamin ayam itu. Ini vitamin ayam. Ayam kita. Buat ayam biar jago. Ayam sebelum bertanding biar sehat. Ini vitaminnya. Lumayan harganya ratusan ribu. Bentar. Dari para kita yang saya ambil. Selain peralatan judi sabung ayam yang kita dapatkan di lokasi, kita temukan juga banyak peralatan judi seperti judi dadu, kemudian judi lempar bola. Nah, ini arena yang dipakai untuk beradu. Bentuknya ukuran 5x5. Jadi di antara ini, jadi ayam sabung di sini, kemudian wasitnya berada di situ. Pesertanya ayamnya ada di sini. Jadi ayam yang mati tinggal diambil. Izin Bang, mungkin nanti ini kita akan sensor, kita hapuskan, kalau tidak kita bakar sekalian. Saya rasa kita hancurkan habis ini. Nanti setelah kita kumpulkan barang bukti, kemudian kami bersama anggota untuk menghancurkan lokasi ini. Uangnya? Tepat. Uang. Sampai berapa juta uangnya? Setelah kita melaksanakan penggeledahan di dalam lokasi, tidak beberapa lama kemudian datang keluarga dari para tersangka. Semua dibawa mi ke Polres dulu. Gampang nanti diatur. Gampang gitu. Jadi khawatir. Karena kalau sekarang pilih kasih. Biar memang jadi ambil Pak kalau pun judi, tapi tidak, kalau tidak pun judi, tidak. Judi iya. Diambil, iya. Pak. Begitu. Iya. Nanti di kantor yang memutuskan, iya. Ibu. Sabar Ki, iya. Toh? Iya. Nanti iya, saya iya, ngatur nih. Iya. Nah, enggak iya. Apa-apa toh? Iya. Kegiatan-kegiatan sabung ayam ini memang sebagian dilaksanakan karena hobi. Kemudian ada beberapa juga yang melaksanakan ini karena memang untuk mencari keuntungan dengan cara yang singkat atau instan, yang seharusnya mereka cari dengan cara yang halal bisa lebih baik daripada sekarang ini. Ini motor-motornya mereka ya? Motor-motor mereka sama pelaku. Ini pelaku semua rata-rata dari luar daerah sini, jadi mereka rata-rata dari luar masuk. Jadi kendaraan ini disita semua itu mobil? Ini motor. Kendaraan disita semua Bang. Ini disita semua kendaraan. Nggak ada kuncinya kan itu yang di nggak depan ada. Gimana Bang? Ini diangkat pakai mobil truk nanti. Jadi sekitar 60 motor ini R2, mana mungkin sekitar 10 R4 ditamankan. Sementara anggota lagi melakukan penyisiran di D111. Jadi tidak lama setelah kami mengamankan para tersangka dan barang buktinya, dari kejauhan kami mendengar ada suara gaduh dan kami mencoba untuk mencari tahu ada apa. Luncur ke TKP. Siap, 86. Awas api. Dorong. Siapa suruh kok? Oh ini yang tadi, bantu. Siapa suruh kok? Mas dengan kapal mbak Tenang. Ah? Kenapa kau bawa ini? Disuruh kok Pak. Siapa suruh kok? Coba nih. Omku Pak. Kenapa ini? Coba nih. Ini bantu ini tadi. Bang ini tadi yang bantu. Iya Pak, nah disuruh kok Pak. Siapa suruh kok? Omku Pak. Maka dulu anu. Kasih keluar motor itu, kasih keluar. Masih keluar. Jadi ketika kita sudah selesai dengan pengumpulan kendaraan-kendaraan yang ada di lokasi, kami langkah terakhir untuk menghancurkan arena agar tidak lagi digunakan untuk kegiatan sabung ayam pada masa berikutnya. Ada apa kah? Parang-parang apa? Atau pakai balok hantam? Ini kita persiapan untuk menghancurkan lokasi tempat sabung ayam ini dilaksanakan. Jadi kita akan bakar biar tidak digunakan kembali. Masyarakat memang merasa resah namun juga tidak bisa berbuat apa-apa karena memang sudah terlalu banyak orang luar yang masuk ke dalam lokasi tersebut sehingga mereka hanya merasakan keresahan yang panjang sampai kita datang ke lokasi dan membubarkan kegiatan sabung ayam ini. Tadi banyak saya pakai.
Terkait dengan masalah sabu ayam ini, jadi kita logik, barang bukti akan kita bawa ke Polres semua. Yang dinaikkan baru motor, kemudian nanti akan kita bawa mobil juga ke Polres. Jelas namanya perjudian ini sudah dilarang, baik dari undang-undang sendiri maupun dari agama juga melarang suatu perjudian itu. Jadi kami dari kepolisian menghimbau kepada masyarakat, carilah hobi yang lain atau mencari rezeki yang halal, karena judi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.